Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi hari ini Bengkel Motor Gaib mau garap Miosul. Tapi sambil jawab pertanyaan dari sahabat mesin ya yang sudah masuk ke kolom komentar banyak. Jadi maaf ya kalau jawabnya telat-telat soalnya kadang jarang nyimak kolom YouTube ya. Kalaupun nyimak yang kelihatan yang ini, yang paling atas. Jadi kalau nggak dibuka semua nggak tahu. Tapi alhamdulillah ya tak jawab satu-satu kalau ada waktu. Cuman untuk kurang lebihnya ya minta maaf ya, namanya juga manusia, jawab kadang nggak semuanya benar atau langsung cespleng seperti yang diharapkan gitu ya. Tetap kalau sahabat mesin punya sahabat bengkel juga sharing-sharing ya, jadi biar lebih mantep lagi jawabannya. Kalau saya yang jawab masih ada kekurangan gitu ya. Jadi banyak yang bertanya terutama tentang kelistrikan ya. Terima kasih buat sahabat mesin yang rutin nonton kelistrikan, yang katanya mau pada belajar ya. Banyak sekali pertanyaan mengenai kiprok, CDI ya. Jadi di playlist saya itu ada tentang kelistrikan ya. Ada yang dari CDI, kiprok, walaupun yang sederhana. Soalnya mau buat yang rumit-rumit yang sekarang-sekarang itu belum ada contohnya sahabat mesin ya. Bukan tidak mau membuatkan kayak gitu. Ada yang request mas minta rangkaian jalur listrikan V75 Yamaha lama. Bukan gak membuatkan, motornya gak ada buat contoh. Kalau buat skemanya, skema itu beda-beda. Tetap nanti menjelaskan itu gak bisa maksimal kayak video prakteknya langsung ya. Jadi sambil praktek sambil dijelaskan itu lebih mantap lagi sahabat mesin. Jadi ya saya ngetik biasanya panjang-panjang ya kalau di YouTube itu buat jawab ya, dengan harapan moga sahabat mesin bisa paham gitu ya. Kalaupun belum paham ya tanya lagi nggak apa-apa gitu. Kalau masa bisa jawab ya tak jawab, tapi ini nggak bisa ya wes jongake baik gitu. Ada yang nanya kemarin legenda itu kiproknya pakai Tiger ya. Ya bisa saja sih, cuman kalau kepingin lampunya terang tanpa redup itu legenda, kalau bisa jangan pakai kiprok Tiger mas, tetap pakai kiprok aslinya atau pakai punya Grand ya. Nanti untuk jalur lampunya kalau kepingin kayak Mega Pro Fiction yang terang-terang itu tambah relay saja. Jadi beli relay yang kaki 4 ya atau yang kaki 5, nanti disambung yang satu ke jalur kontak, output kontak yang warna hitam kalau legenda. Kalau yang satunya lagi ngambil dari jalur kuning spool, ambil dari kiprok juga bisa ya langsung. Nah nanti plus minusnya dari output relay tersebut sampai masukkan ke jalur lampu ya di holder kanan. Nanti lampunya terang sekali ketika dikontak di on ya, lampunya terang ya kayak gitu. Jadi nggak perlu kiprok yang macam-macam lah sarannya gitu. Tetap pakai standarnya saja. Terus buat yang Mas Tosa itu mau pakai CDI Mega Pro atau Shogun, dilihat dulu soketnya Mas ya. Kalau jenisnya AC itu cirinya di soket kiproknya itu ada kabel warna hitam strip merah gitu ya. Warna hitam strip merah itu berarti AC. Tapi kalau warnanya merah strip hitam, nah berarti itu yang dari output kontak itu bisa malah ya, atau yang merah bisa. Nanti yang nomor 2 nya bawahnya koil, pokoknya kabelnya hanya 4, bawahnya lagi koil, itu pulser, sampingnya itu masa. Tapi kalau masih ada satu lagi di atasnya masa, itu juga masa juga ya, ground juga ya. Biasanya kalau jenis Tosa roda 3 itu groundnya dikasih 2 gitu. Tapi setahu saya ground pulsernya juga udah nempel ya. Ini tak sambil ya sahabat mesin ya, sambil masang piston. Nggak ada lagi yang nanya, mas saya punya Mio J itu stasioner tapi kalau digas nggak bisa jalan soalnya udah diganti sehernya, udah diganti. Coba dicek ininya mas, full pumpnya mas ya, full pumpnya takutnya nggak beres itu ya. Soalnya kemarin ada sama yang kerusakannya sama, itu Miosul GT juga sama, suaranya bagus tapi nggak kuat buat nanjak,
buat jalan nggak kuat ya, digas lop, ada lopnya gitu. Akhirnya saya sarankan ganti full pump, cuman harganya mahal. Kalau nggak diganti diakal, pusing. Sekitar 500 ribuan ya sahabat mesin. Jadi dirawat motornya. Terus ada lagi kemarin yang tanya itu tentang rangkaian kelistrikan CDI double ya, yang AC DC ya. Kalau spoolnya ada spool AC-nya ya, yang ada kabel hitam strip merah untuk jenis GL, CB ya, yang pada mau modifikasi bisa mas ya. Jadi satu pakai CDI Grand, yang satu pakai CDI Shogun bisa. Nanti kontaknya pakai kontak yang kabel 4. Jadi untuk on off biar lebih mudah. Jadi untuk mengaktifkan CDI yang DC itu pakai jalur output kontak yang kabel hitam kalau di motor CD ya, atau coklat. Terus untuk mematikan CDI yang kecil yang green itu pakai kabel hitam strip putih ke masa hijau ya, nyambungnya ke situ. Tapi kalau nggak pakai kontak double pusing nanti sahabat mesin ya, pakai CDI double. Efeknya apa mas? Satu gaul. Gaul. Yang kedua ya, buat menjaga pengapian yang hilang saat aslinya. Buat gebrak-gebrakan ya, tergantung pistonnya kalau itu. Pengapian besar kalau kompresinya jelek ya sama saja. Apalagi kalau nggak ada bensinnya ya, itu malah nggak bisa jalan nanti motornya. Nah terus ada lagi pertanyaan mas, saya punya Fish Air, kontaknya pakai Vega R ya, Vega itulah. Kontaknya kan isi 2. Itu ngambil jalur kontaknya gimana? Waduh, ini ya pusing saya. Harusnya kabelnya 4 mas ya. Soalnya CDI Fish Air itu kan AC ya gitu. Kecuali kalau CD-nya sampai ganti Mio, nah baru bisa pakai kontak itu ya. Tapi kalau pakai kontak yang masih 2 tapi CD-nya asli, masih aslinya ya, pusing nanti sampean. Jadi kalau ngambil jalur untuk mematikan dari CDI-nya bisa, nanti akinya tekor atau terhubung terus, koneksi terus. Kalau akinya yang dibuat nanti motornya nggak bisa mati, matikannya masih pakai kopling tangan, kan lucu. Jadi lebih baik pakai kontak yang isi 4 ya, atau ditukarkan ke tokonya saja. Atau pilihan opsi kedua, kalau sampean punya dana lebih ya, pakai CDI Mio ya, CDI DC lah kasarannya gitu. Buat Fish Air wah bagus itu kalau pakai Mio ya. Terus pertanyaan apa lagi ya? Oh ya, ada yang memberikan ucapan juga, terima kasih ya. Ya ini berkat doa kalian semua kayak gitu. Cuman ini alami lagi corona, bro. Bengkelnya udah sambat semua seluruh ya. Terima kasih sudah mau masuk ke kolom komentar. Oke, lain kali saya coba streaming ya, live streaming ya. Tapi didoakan saja punya kuota. Jadi kita live streaming, saya mau nyoba kita live streamingan. Tapi kalau yang nonton masih sedikit ya. Jadi iya ya, sulit buat streamingan. Yang nonton siapa, yang mau tanya siapa. Atau nanti saya agendakan dulu hari apa kita streamingan gitu, biar buat tanya jawab ya, sharing-sharing bareng lah. Mungkin ada yang punya pertanyaan atau ada keluhan. Intinya gini sahabat mesin, selama motor buatan manusia itu bisa didandani, dah gitu aja. Kecuali kalau motor buatan jin, nah itu sulit itu ya. Oke, ini aku tak garap nyusul dulu. Sahabat mesin, kalau ada yang mau tanyakan lagi, monggo ke kolom komentar aja di bawah ini ya. Langsung tanya-tanya saja, nggak apa-apa. Kalau saya ada waktu, insya Allah tak jawabi ya. Doakan saja bengkelnya ben sehat terus. Oke, selamat siang. Jangan lupa ngopi, jangan lupa belajar mesin. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata ya. Semoga ini bisa menjawab kerinduan atas pertanyaan sahabat mesin ya. Semoga bermanfaat dan salam mesin.